Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan pantau ya ke lokasi tradisi dandangan 2024 Kota Kudus yang kali ini H-1 sebelum pelaksanaan pembukaan tradisi dandangan dibuka. Dan inilah lokasi di Jalan Sunan Kudus, teman-teman. Setan atau tenda yang kemarin sudah dipasang hari ini sudah mulai rame ditempati oleh para pedagang dan sudah mulai menjajakan dagangannya, teman-teman. Dan direncanakan tradisi dandangan akan dibuka besok tanggal 1 ya, tepatnya di hari Jumat tanggal 1 Maret 2024. Dan nanti pelaksanaan tradisi dandangan selama 10 hari, teman-teman. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 10 Maret. Dan sore ini kita sengaja untuk berkeliling untuk mengintip atau memantau kegiatan dari para pedagang yang baru datang dan akan segera menata atau mempersiapkan dagangannya untuk memeriahkan kebiar tradisi dandangan tahun ini. Di kanan kiri jalan sudah nampak mulai ramai, teman-teman, sepanjang jalan Sunan Kudus. Dan tenda ini sesuai video kemarin itu dari mulai Simpang 7 Kudus sampai dengan perempatan Jember, Tangju Jember, teman-teman. Dan inilah kondisinya, sudah banyak pedagang yang menempati tenda-tenda yang disediakan. Sore hari ini.